Syukur. Dia kata apa tadi? Ayah bagi telefon pun kita tak ambuh. Kita tak say telefon tu. Nak main kubah dia kata. Saya sepanjang saya pergi rumah dia, saya tak pernah tengok dia pegang telefon. Ya Allah. Tak pernah. Sementara kita saksikan klip tadi, ya, saya juga tanyakan kepada... kita biasa macam tuan banyak travel, mengembara di luar negara, dan bias, seorang budak lelaki dan kerbau memang biasa. Satu dan satu memang satu normal. Tapi keunikan Cukur adalah seorang budak lelaki dan juga segerombolan kerbau. Kalau saya pergi di Thailand, di Indonesia, senang kita jumpa. Pasal kerbau yang dah cucuk hidung lah, dia jinakan. Yang ini mana ada cucuk hidung? Dia 100 ekor kerbau. Dia boleh kontrol benda tu. Semua mereka dia boleh kontrol. Tengok dia berdiri tadi pun kata dia boleh melompat kerbau ke kerbau tu biasa boleh, ya? Boleh. Dia boleh berjalan atas kerbau. Ada lompat-lompat. Ya Allah Akbar. Okey, baik. Tadi kita tengok juga Cukur menyusukan kambing. Kambing tu kambing kesayangan dia? Kambing tu sebenarnya dia baru lahir. Okay. Baru lahir baru-baru ni. Jadi bila dia lahir, mak dia macam tak caralah mak kambing. Mak kambing tu tak cara dia. Cara dia. Jadi Cukur ni dia hari-hari dia susukan kambing, anak kambing tu. Oh ni. Ini. Kalau anak kambing tu lapar, dia kadang dia naik rumah minta susu. Oh dia naik rumah Cukur ni tu. Allahuakbar, close eh. Abang Nasri, bila gambar-gambar yang dihasilkan terdapat dapat lihat secara realitinya mengubah senario situasi hidup Cukur. Kau ada perasaan apa? Saya rasa macam bersyukurlah. Bersyukurlah. Betul. Kadang keluarga dia pun bukan dalam keadaan yang senang sangat kan. Tapi bila dah jadi macam ini, rezekilah. Betul, ya. Betul. Ni sebenarnya atas asbab daripada viral tu sebenarnya. Saya ikutkan anugerah yang saya streamer tu dah lama dah, tahun lepas. Oh, ni tahun lepas lagi? Tahun lepas, 2018 lah, bulan November. November. Tapi masa tu tak viral walaupun saya post dekat Facebook. Semua, okay. Tapi disebabkan ada seorang insan ni lah. Dia yang mula-mula post gambar ni, Cik Zamri Omar. Orang Terengganu juga, dia post gambar saya dengan Dolah Din. Dan dia cerita pasal kemenangan ni lah. Tak ada pun itu lah. Padahal Cik Zamri dia bukannya Insta famous ke apa, tak, dia orang biasa. Tapi bila tengok orang gambar koleksi saya dengan Dolah Din ni, orang teruja. Dah start bestu yang dia viral. Tuhan nak bagi kat situ kan. Walaupun you dah post awal tapi masa tu tak viral lagi. Wah, kita bawakan kita boleh kongsikan satu lagi emosi dia dibagi dengan tepau. Ya Allah, tengok ni. Wow, ini matahari baru naik ke baru nak naik dalam 7 pagi atau pagi macam tu. Tengok subhanallah. Wow. Cukur. Semoga anda terus berjaya, Cukur. Ada satu lagi kalau boleh kita tunjukkan. Wow. Yang ni lumpur. Ini stylo juga ni. Ni, tengok ni. Dekat sikit. Dia duduk bawah kebal. Dia duduk bawah kebal. Emosi lebih susah nak shoot daripada aksi. Ya, betul. Kita kena bersabar, berdoa macam tu. Aksi senang. Aksi you lepas dia pukul, dia buat. You senang dapat. Tapi emosi tu yang payah. Kadang-kadang itulah bila kita ambil gambar ni, kita kena ambil gambar dengan jiwa kita. Betul. Bila kita ambil gambar dengan jiwa kita, maka gambar yang terhasil tu adalah gambar yang ada jiwa. Tengok Cukur main lumpur semua. Jadi ini memberi motivasi lah kepada bapak-bapak di luar sana. Saya sendiri pun anak 2 tahun pun dah pegang telefon. Sama juga lah. Aduh, okey baik. Terima kasih banyak bang. Tahniah sekali lagi. Terima kasih Izzet bagi tahu sekarang dengan begitu meletupnya publicity dan bagaimana selepas ini. Adakah ini menaikkan lagi cabaran untuk karya seterusnya? InsyaAllah. Benda ni tak akan berhenti kat sini lah. Mungkin Cukur adalah salah satu... dah menjadi satu ikon lah, kesan daripada gambar-gambar. Banyak terima kasih juga kepada fotografer-fotografer semua yang telah menaikkan nama dia. Okey, baik. Lepas ni saya berdoa jugalah kalaulah ada pembikin-pembikin filem yang mahu merakamkan aksi ini, kalau di luar negara kita ada cerita-cerita kan memaparkan mereka yang mungkin belakangnya skrin hijau je. Ini kisah betul. Dan kalau Cukur pun berkupaian untuk melakukan watak penting ini, wow, saya rasa ini satu siri yang sangat best sebenarnya. Okey, baik. Laman Instagram Nazri Photo Elements, anda juga boleh telusuri laman Instagram tersebut untuk melihat banyak lagi foto-foto hebat. Dan nak belajar, nak mengetahui lebih lanjut tentang perkembangan Abang Nazri. Terima kasih sekali lagi di studio. Terima kasih banyak.